Okey, semalam pada hari Isnin kami media Malaysia berkesempatan menyertai puluhan media asing yang lain di mana kami dibawa ke Media Hub untuk haji kali ini. Ini dinamakan Pusat Akhbar Media yang ditubuhkan di Hub Media Haji di Mekah Chamber di Arab Saudi ini, di mana melalui pusat tersebut semua maklumat yang berkaitan dengan musim haji tahun 1445 Hijriah ini akan dipaparkan dalam paparan dashboard yang cukup besar dan penuh interaktif. Kita saksikan visual dan kita saksikan perincian mengenai Media Hub ini yang penuh menarik. Selain itu, pihak penganjur juga memasang skrin besar, memaparkan berita, video, gambar dan aktiviti media sosial daripada Media Global Kementerian Media. Selain itu, reruai agensi-agensi kerajaan Arab Saudi yang terlibat dalam operasi haji turut ditubuhkan dalam usaha menyantuni pengamal-pengamal media dari seluruh dunia, lantas cuba membantu mereka mendapat maklumat yang tepat mengenai operasi haji tahun ini. Okey, hari ini kita nak buat kerja. Okey, rakan-rakan, hari ini kita nak buat kerja di Pusat Media Mekah yang terletak di Mekah. Dan dia ada banyak tempat-tempat nak buat kerja. Hari ini banyaklah kosong, jadi kita boleh duduk lama sikit dan buat kerja kat sini. Terdapat beberapa bilik operasi di pusat berkenaan dengan pasukan yang berbeza ditugaskan di sana untuk menyediakan perkhidmatan. Semasa lawatan media Malaysia, beberapa kenamaan turut berada di lokasi tersebut bagi melihat operasi pusat berkenaan. Antaranya Menteri Media Arab Saudi yang turut mengambil kesempatan untuk menyantuni wartawan-wartawan dari pelbagai agensi dari seluruh dunia.